Bobor. Nabrak aja. Kenapa sih, Bang? Tabrak nih, Bu. Aduh. Kesleo enggak, Bang? Aduh, kayaknya kesleo nih. Aduh, diurutin di mana, Bang? Aduh. Ya mau kita ngambil, Bu. Kan, Bang. Orang naik motor sembarangan aja tuh pakai nabrak-nabrak. Ya udah, Bu. Kenapa? Ibu aja yang dagangnya. Iya dah. Kayaknya kesleo nih, Bu. Gak bisa jalan, Bang. Hah? Gak bisa jalan. Bisa sih, maningkat-ningkat. Ya udah, Bu. Iya. Ibu yang bawa ya. Saya ngikutin dari belakang aja. Iya deh. Bu, pelan-pelan jalan nih. Iya. Aduh. Maaf ya, Bu. Iya. Bubar sungsem, Bu. Enggak, masih kenyang. Kenyang? Iya. Oh, ya udah deh. Sehari-hari Ibu Yatmi berjualan bubur sumsum dari pagi hingga sore hari. Namun jika sedang kelelahan, terkadang ia hanya berjualan sampai siang sambil mempersiapkan bubur untuk dijual esok hari. Kesulitan sangat dirasakan oleh Ibu Yatmi karena jika tidak habis, terkadang ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli modal berjualan besok. Harga satu porsi bubur sumsum adalah 3-5 ribu rupiah, tergantung dengan permintaan pembeli. Jika sedang beruntung, Ibu Yatmi bisa menjual hingga 20 porsi dan mendapat 100 ribu rupiah per hari. Namun itu pun masih belum dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dari penghasilan yang didapat, harus ia potong lagi untuk membeli modal sebesar 500 ribu per bulan. Belum lagi untuk membayar kontrakan, tagihan air dan listrik yang bisa mencapai 800 ribu rupiah per bulan. Bayangkan hanya berapa yang bisa Ibu Yatmi sisihkan untuk makan sehari-hari. Bu, bubar, Bu. Enggak, Pak. Masa jam segini makannya bubur sumsum dan dia mau makan nasi padang. Oh iya, makasih. Duh, Bu. Masuk dulu dah, Bu. Iya, capek ya, Bang. Bu, masa udah satu jam begini gak ada yang laku sih, Bu? Ya, gimana ya kalau gak laku? Terus diapain? Bu, kalau dagang, kalau misalnya lagi sepi itu, dapat apa dulu, Bu? Kalau sepi ya nggak dapat untung ya, Bang. Ternyata dagang itu susah juga, Ibu ya. Iya, kalau nggak punya langganan begini, Bang. Udah siang banget, Bu. Gini. Iya nih, Bang. Arya. Arya. Iya. Dari mana sih lama banget tungguin? Macet. Macet. Masa di Bangka macet? Ayo ngapain? Ini lagi bantuin Ibu dagang. Gantian deh Arya yang dagang ya. Tolongin Ibu. Bawa gitu. Iya, bubur sumsum. Ibunya juga udah capek, kesian ya. Keliling kampung. Jualan doang gampang ya. Ayah udah satu jam.
nggak laku-laku. Ayah, Ari, cepat. Coba tuh, kalau bisa. Udah bu, kasih Ari aja. Ya, nih, pegangin Ari dulu. Ibu Ari ya. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kami juga orang belajar. Belajar jualan. Dah, dari depan aja. Gituin. Buat apaan? Aduh, nih anak. Belum juga dagang, udah duit lagi. Nih. Gitu dong. Bubur sumsum. Dek, jual apa, Dek? Bubur sumsum, Bu. Bubur sumsum berapaan, Dek? 5 ribuan. 5 ribuan. Boleh, Dek, saya mau satu, Dek. Aduh, berat banget. Oh, jauh, Dek, jualannya. Iya. Saya mau satu ya, Dek, ya. Bikinan sendiri, Dek. Enggak, disuruh ayah. Kasih ya, Dek, ya. Iya. Ya, cukup. Bapak ya, Pak. Makasih ya. Oke, ayo. Makasih ya, Pak. Iya. Iya. Di sini ya, Bu. Iya. Berapa semangkuknya? 5.000. Beli 5.000 ya? Iya. Tuh, masih kecil-kecil. Udah dagang deh, orang tuanya kemana? Ini disuruh, Bu. Saya mah sebenarnya orang kaya, Bu. Oh, kenapa, Bu? Jadinya jualan bubur? Kita nggak tahu ayah saya, Bu. Nama ayahnya siapa, Dek? Ais Gagap. Ajis Gagap siapa ya? Artis, Bu. Artis apaan, Dek? Pelawak, Bu. Oh, pelawak. Saya taunya Sule. Ya, temennya Sule. Ya, Bu. Makasih ya. Iya. Aduh. Berat banget sih. Udah renteng. Makanin lah. 3, 2, 1. Aduh, kenyang. Aduh. Wah, bangku nih. Sirat dulu lah. Tidur lah, bentar. Sudah enak-enakan nih.